Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Galeri Durian Koropo Banyumas, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Jumpa lagi bersama saya Agus Parianto, petani dan penjual bibit asal Desa Alas Malang, Kemeranjen Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Oke teman-teman, pada kesempatan pagi ini kita mau berbagi video ya. Ini adalah stok bibit rawatan planter bag ya, dengan jenis varietas unggul Koropo Banyumas, Musang King dan juga Duri Hitam. Yang di depan kita ini adalah jenis varietas durian Koropo Banyumas rawatan planter bag dengan kriteria ukuran 1 meter A. Luar biasa terlihat ya, daunnya sudah hijau. Ini percabangnya juga sudah muter 4 penjuru. Siap salur ya. Nah, ini barangkali buat teman-teman bosku ada kebutuhan untuk bibit durian dengan jenis varietas unggulnya, bisa hubungi ya untuk tanya info bibit di nomor admin kami, di nomor HP WhatsAppnya 081234125696 dengan Mbak Kiftia Yahya, putrinya Bapak Haji Koropo langsung. Atau mampir ya di penaran kami di Jalan Pasar Muria, Desa Alas Malang, RT 05, RW 07, Kemeranjen, Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Nah ini untuk rawatan planter bag ya, semuanya variasi batang 3. Wih, luar biasa kondisinya ya, sedang terubus. Lanjut, yang di depan kita ini adalah jenis varietas durian Oce atau Duri Hitam ya. Nah ini kriteria ukuran 1 meter up ya. Untuk tanya info bibit bisa hubungi di nomornya Mbak Kiftia ya. Ya, wih luar biasa kondisinya, sedang terubus, terlihat seger ya. Nah ini untuk jenis varietas durian Musang King dengan variasi batang 3, rawatan planter bag dengan kriteria ukuran 1 meter up. Kondisinya juga sedang terubus ya. Silahkan ya buat teman-teman barangkali ada kebutuhan ya untuk bibit dengan jenis rawatan planter bag. Ini ada jenis varietas durian Koropo Banyumas, Musang King dan juga Duri Hitam dengan kriteria ukuran 1 meter. Untuk info bibit bisa hubungi di nomor admin kami ya, 081234125696 dengan Mbak Kiftia Yahya. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti videonya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Salam pertanian dan sukses buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.